Ya pemirsa, inilah proses penyerahan medali dari Ketua PSSI Papua, Dr. Benhur Tomimano, untuk para pemain dan ofisial dari klub sepak bola Putri Tolikara. Mereka mendapatkan juara satu setelah melewati 2 minggu waktu kompetisi Pertiwi Cup Zona Papua. Kemenangan ini adalah yang 3 kalinya diraih oleh Putri Tolikara. Pada waktu sebelumnya di tahun 2017 dan 2021, Putri Tolikara juga meraih kemenangan di tingkat daerah Papua dan berhasil menjadi juara satu di tingkat nasional antar provinsi di seluruh Indonesia. Ini dia selebrasi kemenangan dari klub putri sepak bola asal Tolikara atau yang dinamakan Putri Toli Football Club atau Toli FC. Ya pemirsa, dengan kemenangan ini sekali lagi untuk yang 3 kalinya Tolikara akan mewakili Papua di tingkat nasional. Saya pemerintah asal di Papua menyampaikan terima kasih kepada para manajer, para pelatih, para atlet yang telah merawat di Papua Pertiwi di tanah Papua. Dan masih yang terbaik untuk Indonesia adalah perempuan-perempuan sepak bola dari tanah Papua. Sekarang akulah kita sepak bola Papua juga memanggil Cina menghubungi juara di luar negeri. Saya tidak percaya pas nanti Papua akan merebut 4 emas nanti untuk sepak bola laki-laki, sepak bola perempuan, dan futsal laki-laki dan futsal perempuan. Besok saya menunjukkan selamat untuk yang berhasil ini dan Tuhan memberkati semua ikatan asal Papua dalam pembinaan sepak bola di tanah Papua. Terima kasih Tuhan berkati kita sekalian. Salam olahraga. Ya pemirsa, sementara untuk juara kedua diraih Putri Persemi Mimika. Dan juara ketiga diraih oleh Putri Persidafon Davon Soro. Masih dengan acara closing ceremony pemirsa di acara penutupan Piala Pertiwi Cup Papua. Selanjutnya adalah penyerahan piala yang akan diberikan untuk top skor atau pencetak gol terbanyak. Untuk pencetak gol terbanyak di Pertiwi Cup tahun 2023 ini diraih oleh Feni Bins Barek. Ya pemirsa, Feni Bins Barek, pemain asal Poli FC ini berhasil membuat 16 gol
dari total 47 gol yang berhasil diciptakan atau dibuat oleh klub Toli FC dalam 4 pertandingan. Ya, pemirsa, selanjutnya adalah penyerahan piala untuk pemain terbaik yang juga terpilih dari klub Toli FC, yaitu Barbalina Salampesi. Pertandingan ini mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 10 ini berakhir dengan baik. Tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi, tapi ya itu kami bersyukur sama Tuhan. Karena itu hal-hal yang ya kita biasanya kejadian-kejadian, tapi kali ini tidak ada. Jadi ya ini luar biasa, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum ASPROV PSSI Provinsi Papua, karena apa dengan kewenangan kepercayaan yang diberikan kami laksanakan dengan baik. Jadi saya pertama di sini saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum ASPROV dan juga kepada panitia, para wasit, keamanan, para manajemen klub masing-masing, para pemain, semua dalam kegiatan kita Pertiwi Cup area zona Papua ini semua berjalan aman, lancar dan baik.